So guys, welcome back with me Tapak Hotama. Yo, intro dulu yo. Let's go. Guys. Jadi gini guys, dengar-dengar. Kalian dengar dulu, fokus dulu. Kulihat kok banyak yang nonton tapi enggak subscribe. Inilah yang membuat hatiku seperti ingin bergejolak sebuah kemarahan kepada kalian semua. Tapi karena terlanjur sayangnya saya sama kalian semua, iya kan? Makanya jangan lupa subscribe, iya kan? Sekali lagi, subscribe. Terima kasih. Halo semuanya. Halo. Halo guys, selamat datang guys ya. Jadi gini guys, di video kali ini kita akan main survival guys. Literally survival. Iya. Jadi ini adalah pengalaman pertama aku guys main for survival. Jadi ya aku mikirnya gini guys. Aku mikirnya gini. Aku bakal bertahan hidup pertama. Yang kedua, aku harus punya stok makanan guys. Jadi pertama, hari pertama ini kita akan membuat rumah guys ya. Kita membuat rumah, kita akan mempersiapkan alat-alat bangun rumah dan makanan juga guys. Ya seperti itu aja, mari kita mulai. Let's go. Ya, pertama-tama kita bakal mencari literally kayu guys. Literally kayu. Ini di sini kayaknya kayunya gede-gede guys ya. Kita persiapkan, kita sediakan kayu guys. Jadi kayu yang banyak ya kan, karena kan kita fokus membangun rumah ya guys ya. Ini kita bangun guys ya. Nah, ini kayaknya bagus guys ya. Kayunya agak lebih gelap ini guys. Kayu apa namanya nih guys? Ini dark oak. Dark oak. Wih, mantap juga nih guys, dark oak log guys. Kita bakal stok ini yang banyak ya guys ya. Bakal kumpulin dark oak log ini guys. Tapi ngomong-ngomong, kalau dark oak log kayak gini kita bisa ini enggak sih guys? Maksudnya pohon dia ini kita bisa tanam enggak ya? Ketik di komentar guys ya, ketik di komentar kalau bisa ya guys ya. Jadi kalian juga bisa bisa support aku melalui kolom komentar guys, ataupun nanti kita di tayangin premiere. Ya, jadi apa namanya, kita akan benar-benar literally bangun survival dari nol guys ya. Ini mode survival dari nol dan semoga ini akan menjadi seri-seri yang berkelanjutan guys. Dan ya, kita terus main terus survival ini guys sampai benar-benar tajir. Kita bangun guys ya, tempat ini hutan ini jadi kota guys ya, kalau bisa ya, semoga ya. Oke, atau gini guys, atau yang pertama kita kita bikin ini dulu ya. Kita bikin crafting table. Crafting table, habis itu kita langsung buat stick dulu. Bikin stick ini jaga-jaga ya guys ya. Pertama kita stick buat bikin kapak, karena kita hari ini mau fokus nyari kayu dulu guys ya, nyari bahan-bahan ini, bahan kayu. Terus bahan kayu ya, sekali oh, pickaxe juga guys. Pickaxe, aku lupa loh, kita bikin pickaxe ya. Bikin pickaxe, nanti kita cari batu biar ya bisa. Waduh, udah mau gelap aja guys, anjir. Waduh guys, sudah mau gelap aja guys. Kita sepertinya harus cepat-cepat menyelesaikan hari ini guys. Dengan cara istirahat guys ya. Ini kita bersyukur guys ada kambing nih guys ya. Total 3, jadi kita bisa cepat istirahat guys. Jadi kita guys, hari pertama ini kita cukup ini guys ya, cukup singkat ya guys ya. Dan ya, kita akan membuat tempat tidur guys, cepat mungkin guys. Ya mungkin seperti kayak, bang kok cepat banget sih bang hari pertama bang. Iya guys, nggak apa-apa guys. Yang penting kita harus selamat hidup dulu guys. Boom. Oke, inilah hari kedua ya guys ya. So ya, ini adalah hari kedua. Tas. Selamat datang di hari kedua guys. Dan ya, kita bakal tetap lanjut ya guys ya. Kita bakal lanjut. Atau di sini, oh ada batu guys. Kita pakai batu aja guys ya, biar kapaknya lebih pedes guys, biar lebih enggak pedes juga. Maksudnya lebih keras guys ya. Jadi kita, wah ada lava kayak gini guys, ngeri-ngeri sedap loh. Main survival ada lava itu agak rada-rada dakdikduk derdaya guys. Dakdikduk derdaya guys ya.
Kayak kemarin-kemarin aku kan lagi main hardcore ya. Kalau teman-teman nonton live streamingku, aku lagi main hardcore, ditabrak bah, didorong sama anjingku. Memang anjing bah. Ya nggak maksud, tapi maksudnya ya, ya kok sengak gitu loh. Maksudnya orang-orang lagi mining kan, lagi nyari obsidian gitu. Tiba-tiba, wow, kok ada zombie sih? Anjay, kaget banget, kaget parah guys. Literally kaget guys, yang which is kita kaget parah guys. Sabar weh zombie, kau mati-mati aja zombie. Jangan. Udahlah matilah kau. Ah. Kau kadang kalau mau mati aja harus disupport. Mau mati disupport guys. Coba kalian bayangin mati disupport, anjay. Kita butuh ya, kita butuh banyak ini guys. Aduh ada habis. Kita butuh banyak kapak guys biar cepat proses pemotongan ini. Kita mau menggundulkan nih hutan guys ya. Jadi mohon pemerintah tempat setempat sini guys ya, mohon minta maaf saya guys karena saya melakukan penggundulan hutan secara sesama dalam tempo singkat-singkat ya guys. Karena kita butuh banyak ya guys ya. Kita butuh banyak, kalau bisa ada 12 stack gitu loh. 12 stack kayu dark oak plank ya. Dark oak log guys ya. Oke. Oke guys, ini udah gundul ya guys ya. Literally gundul guys. Jangan tanya sama aku ya kenapa bang, kok pohonnya ngambang bang, ataupun kok daun-daunnya terbang bang ya. Jangan tanya sama aku guys ya, karena aku bukan developer guys. Nah jadi kita udah terkumpul berapa nih guys? 1, 2, 3. 3 stack, 38 guys ya. Kita bikin ini guys ya, dark oak plank ya guys. Enaknya gitu guys, kalau misalnya kita dapat lock itu dark oak plank kita bisa banyak guys. Nah, terus yang kita harus kerjakan adalah kita membangun rumah guys ya. Kita harus cari, aduh, kita digocek guys, digocek bah. Kita cari bahan makanan ya guys. Nih, kalau kita ini guys, apa nih, kalau kita taruh sapi di sini kira-kira matang nggak ya? Kita cari, pokoknya kita cari bahan makanan, kita cari ini lumayan guys buat cari makanan guys ya. Nanti kita bakal cari batu guys ya, kita cari stone buat bikin furnace di mana daging-daging ini akan kita santap ya guys ya. Kita santap. Jadi hari pertama, hari kedua ini kita akan fokus terhadap membangun tempat tinggal dan mencari bahan makanan guys. Aduh, hancur. Wow, ada villager guys. Ada villager literally. Wah, kita bisa bermalam di situ. Come on. Bisa bermalam di dekat rumah villager ya guys ya. Setidaknya kita boleh tidur di emperan guys. Di emperan aja nggak apa-apa guys. Yang penting kita bisa beristirahat ya. Aduh, kita beristirahat guys ya. Aduh, kayak orang-orang ini jahat kali loh. Tapi ada rumah kosong gak ya kira-kira ya? Setidaknya aku nggak ini guys, nggak kedinginan guys. Atau di tempat ini guys. Tempat ini sih biasa kosong ya. Kita, waduh, anjir, kaget gue bodoh. So, wait. Panik. Waduh, anjir, gue kira buka, gila deg-degan banget gue. Sini guys, kita bakal bermalam di sini guys ya. Untuk hari kedua kita akan tutup guys. Anjir, karena masih ada monster kita nggak bisa tidur guys. Wah bangke ini. Apakah kita akan ini guys? Kita akan melawannya, menyelesaikannya biar kita bisa tidur guys. Menurut kalian kita harus bunuh gitu guys? Kalau aku sih, kurasa kita harus bunuh guys. Karena nggak bakal bisa tidur puas. Anjir. Mati kau. Gila deg-degan coy. Serius. Aduh, tutup. Cepetan. Anjir, kok barbar banget sih orang ini? Sabar wey. Sini lu, mana? Lu. Kaget gua. Woi.
asal tampol lah itu golem coy. Oh my god, asli gue kaget gue asli kaget. Untung kita udah spawn di sini guys. Oke guys, kita sudah memasuki hari ketiga guys ya. Aduh. Woi, lu sorry bro, gue salah tampol, tiba-tiba gue meninggoy ya kan, anjir. Nah guys, sekarang kita akan memilih guys ya, kita akan memilih posisi letak rumah yang hendak kita bangun guys. Aku sih maunya dekat-dekat sini guys ya, dekat-dekat tanah sini gini. Atau dekat-dekat air sini aja guys kita bangun ya. Gini guys. Jadi yang setelah ku pelajari adalah kalau misalnya kita ingin bangun rumah. Wah, ini daerah sini kayak mantap nih. Daerah sini mantap. Tapi bentar. Crafting table mana? Asli lu kaget lu, aduh Tuhan tolong. Kita taruh di sini aja deh. Ininya kagak ada batunya guys. Kita cari batu dulu guys. Cari batu, ini ada batu guys ya. Nanti di sini ada pasir. Ya, ini mah kerikil bukan batu. Aduh. Mana guys? Kalian ada lihat batu enggak guys? Itu ada kerikil guys. Tuh. Cari batu, anjay ada creeper. Gila creepernya. Bikin orang terkejut terheran-heran guys. Nah, itu dia. Bentar ya, kampak kita mana kampak? Wah, kampak kita juga habis guys. Masa kita hajar ini laba-laba pakai kampak? Ini guys ya, batu nih. Oke. Wah, ini ada coal guys, lumayan. Lumayan guys ya, coal ini buat bahan bakar ya guys ya. Dimana kita akan kalau kita mau bikin apa namanya? Kalau mau bikin torch kita pakai ini guys. Ya memang ini sangat sederhana sekali guys ya. Survival kali ini kita cukup sederhana guys. Dimana kita akan hanya sekedar membuat rumah dulu guys ya. Di hari pertama kedua ini guys kita fokus membuat rumah guys ya. Dan ya kita udah membunuh sebagian tadi. Ada berapa tuh tadi tuh? Ada berapa sih tadi? Aku nggak hitung tadi tuh. Yang kerbau lah. Kerbau sapi, babi ya guys ya. Pokoknya haram gak haram kita makan aja guys, karena kita butuh bertahan hidup ya guys. Ini ngeri-ngeri sedap nih guys, ngeri-ngeri sedap. Wih, ada iron guys, lumayan. Ini nanti kita bakal iron bisa bikin ini gak sih? Oh, iron bisa bikin armor guys. Pokoknya hari ini fokus kita membuat rumah dulu guys ya, jangan aneh-aneh dulu guys ya. Kita fokuskan kepala kita itu membangun rumah guys, membangun rumah ya kan, mencari bahan makanan. Oke. Aduh, jatuh lagi ke bawah. Jatuh guys, ironnya guys. Oke. Berapa dapat kita iron? Wah, ada 13. Gila, gak terasa guys. Wah, ini aku kalau udah ngeliat lobang-lobang gini langsung ini guys. Naluriku langsung kayak pengen membangun sesuatu guys. Menggali terus guys. Mining guys. Karena si darahku ini sebagian adalah darah mining guys. Miner anjay, miner. Si kocak miner. Guys, kita harus cepat ini guys. Astaga, ini udah mau malam lagi guys. Ya ampun. Come on, cepetan. Kita langsung naik. Setelah naik kita langsung. Wah, ada coal nih, lumayan. Wah, kok banyak sayang. Aku kalau lagi mining gini tiba-tiba ketemu coal itu gak bisa dibiarkan guys. Harus kita ambil guys. Wadidaw. Waduh, ada skeletot guys. Anjay. Aduh, Tuhan tolong. Gak bisa. Tuh aku ketemu gak. Ih. Astaga. Oh my god. Gak mungkin gue mati di sini. Kita harus hadapi guys. Astaga, hadapi guys. Oh my god. Tuhan tolong. Gak. No. Kita harus ambil guys. Ambil barang guys dengan cepat guys. Sorry villager. Dimana tadi guys? Ambil. Iya bukan sih? Oh iya benar. Ambil. Kita gak apa-apa ya guys. Kita mati gak apa-apa ya guys. Mati itu udah bagian dari permainan survival guys. Kecuali kita hardcore, kita gak bisa hidup lagi guys.
kenapa ada creeper dah? Kan kaget banget. Aduh duh. Tadi itu di mana ya? Masih di bawah lagi ya? Oh iya. Oh, barang-barangku. Oh, Tuhan, tolong barang-barangku kembali kami sayangnya. Oke, guys. Kita lanjut ya. Lanjut ini udah hari ketiga, guys. Aduh. Hari ketiga kita, guys. Kan kita mulai, guys. Jadi gini, guys. Jadi gini, guys. Banyak di antara kalian yang belum subscribe. Banyak di antara kalian yang belum subscribe. Oke, terus kita udah punya stick, guys. Kita udah punya stick, kita bikin kapak, guys ya. Kapak ini penting banget, guys, menurutku, guys. Karena ini adalah bagian dari pertahanan hidup kita, guys. Karena kapak ini cukup pedas ya. Cukup dan sangat pedas ya, guys. Kita bikin furnace. Ya, jadi gini, guys. pertama kita akan membangun. Oh, bentar. Kita bakal ambil ini sekop ya, guys ya. Skop buat ini, guys. Buat kita bikin rapi dulu ini ya. Tekstur rumahnya kita akan bikin rapi dulu, guys. Mana ya? Ini udah. Ini. Oke, guys, ini kita sudah selesai membangun bagian atas, guys. Ya, sebenarnya yang penting bawahnya udah ketutup dulu ya, guys ya. Ini pas banget, guys. Pas banget nih, ini sisa 1-2. Ini sama ini duck oak stair, guys ya. Duck oak stairs ya, guys. Jadi abis. Nah, ini bagian dalamnya, guys nih. Aku udah buat rapi, tapi by the way belum kita bikin pintu. Rumahnya belum ada pintu, guys. Ha, hari ketiga yang cukup panjang, guys ya. Ampun, dah ampun. Guys, menurutku seperti itu aja, guys ya, dulu ya, guys ya, karena kita bakal lanjut lagi di survival selanjutnya, guys, karena banyak yang belum kita buat ini, guys. Ini jendelanya aja masih bolong nih, guys. Nih, kita kalau disikat sama skeletot ini bisa mati kita, guys ya. Berbahaya, guys. Ini ya yang penting bisa bertahan hidup aja. Aduh, ada Enderman, gila. Gua plototin termeninggoy gua, ya kan. Hai guys, terima kasih guys ya buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai selesai, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita bakal lanjut survival ini di episode selanjutnya. Dan stay tune. Terima kasih, goodbye. Goodbye. Ini rumah kok kayu, guys. Guys, ya ampun, rumahnya ini. Ya aku kasih penerangan sedikit ya kan. Nanti bagian dalam ini ini nanti kita bikin apa ya, pakai batu aja kali ya, guys ya. Tapi ini udah cakep loh, warnanya hijau loh, guys. Ya kan, nggak cakep nggak sih? Nuh, nanti ini rapi-rapin lagi lah ini. Atau ini tembok kan, apa namanya, atap atasnya ketinggian, kependekan kali, guys ya, mentok loh. Udah lah kalau gitu. Thank you, guys. Bye bye. See you. Sekali lagi subscribe. Terima kasih.